perkasanya gitu. Wow, betapa perkasanya Dino. Tinggi maksudnya. Kalau gede mah semua gede. Oke, sekarang kita berada di Dino Park. Dino Park ini berarti Jatim Park 3. Ya, dan ini adalah Dino Mall-nya. Tadi sudah kita syuting untuk area parkiran dan sekarang kita akan menunggu Om Rifat dan Tante Cika di Dino Mall ini. Nah, seperti ini penampakannya Dino Mall. Terus ikutin perjalanan kami untuk mengeksplor Jatim Park 3 Dino Park ini. Lanjut. Ini kayaknya stand-stand ya. Kita dulu di situ makanya di apa? Smile ya. Ini ada CFC, ini ada stand-standnya ya. Seperti ini. Ini kita berada di Dino Park-nya. Ada live music. Asik juga nih. Fat Panda. Ini tiketnya begitu masuk belok kiri ya, Tanta ya? Kanan, bro. Masuk sih, masuk. Oh ya. Belok kiri. Terus kita turun ini. Turun ke Dino Park. Enggak. Ini tuh nanti di bawah itu ada Dino Park, Legend. Hah? Tapi kan kalau tiketnya kan apa lek ngarani? Enggak bisa semua kita beli kan? Iya. Jadi ada paket-paketnya. Paket Abdul. Kita beli yang Dino Park pasti. Pasti. Kalau ada dibanderling sama kaum milenial pool. Kalau bawa stroller kita harus naik lift ya. Ini apa ini? Infinite World. Seperti ini. Keluar. Kita udah di bawah nih. Opa Gangnam Style. Kita udah di bawah nih. Langsung disambut sama ini apa ini? Tyrannosaurus ya, Om ya. Ini 200 juta tahun yang lalu ini. Jadi seperti ini. Ini ballroom-nya ya. Rajimori, ada apa lagi? The Legend Star, itu maksudnya itu Royal Fancy Istana Boneka, batu second branded. Ada second branded ini. Kayaknya Mama suka ini. Gir. Jalan adek, jalan. Tuh kok takut? Nah, ini ballroomnya besar sekali ya. Oh ini langsung ini, bro. Seperti ini. Oke kita langsung aja membeli tiket. Kita akan membeli tiket dan kita akan langsung masuk. Terus ikutin. Oke, kita sekarang menuju loketnya. Kita akan membeli tiketnya. Kita pinginnya ke Dino Park sama Millennial Glow Garden ya? Iya, ke Millennial. Dino sama Millennial. Sudah beli tiketnya? Sudah. Gimana, Tante? Ini berarti ke Dino Park. Dino Park terus? Enggak, main kecapi dulu. Loh, lapo. Kecapan lah. Ke Dino Park dulu. Iya. Terus? Terus? Mau istirahat dulu? Ya boleh ya, boleh berarti ya. Selama gelang dipakai. Selama gelang dipakai. Oke. Berarti langsung dari Dino Park menuju Millennial malam ya, berarti ya. Iya. Oke. Jadi kita langsung cus ya. Yuhu. Oke, sekarang kita sudah masuk di gate-nya Dino Park. Jadi gate-nya seperti ini. Kita sudah bisa langsung bertemu sama replika dinosaurus ini apa namanya? Unaisaurus. Dek, kenapa namanya Unaisaurus? Karena dia bisa mengeluarkan. Bukan, karena dia adiknya kipre Spanyol Unai Simon, ya kan? Arab. Itu namanya Galmimus ini. Tingginya 5,5 meter. Wow, ini yang serem nih, bro. Giganotaurus. Bisa sampai 12 sampai 13 meter ya. Tinggian ini daripada Peter Crouch. Oke, kita langsung masuk aja. Seperti ini. Wow. Oh, ini anatomi ini, anatomi dino ini. Ini kerangkanya Stegosaurus. Ini apa ini?
What is that? Apa ini? Seperti ini. Ini sebenarnya kita akan foto-foto. Stay tune. Oke, ini adalah peta persebaran dinosaurus ya di seluruh dunia mungkin. Dan kita akan lanjut menuju lorong sini. Ini berada di masuk sebelah kiri ya, langsung ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan masuk lorong-lorong seperti ini. Itu ada dinosaurus. Betapa perkasanya dino. Wow, betapa perkasanya dino. Lah, kita udah masuk di jelajah 5 zaman. Alright, lanjut gengs, gas. Gak iso. Tentang gini. Ini loncat gak apa-apa? Loncat gak apa-apa? Hah? Oke, sekarang kita lagi menunggu kereta ya. Menunggu kereta. Jadi tadi masuknya itu tiketnya di 140.000 karena ini hari Senin bukan weekend, jadi agak murah. Kayaknya kalau weekend itu menjadi 150 sampai 180.000, tapi kita sudah banding Dino Park sama Millennial Glow Garden. Lama kita memakai gelang ini, jadi setelah dari Dino Park kita langsung istirahat dulu mungkin nanti dan masuk lagi ke Millennial Glow Garden. Kita tunggu keretanya untuk mengelilingi Dino Park ini. Let's go. Oke, ini sepertinya tidak kelihatan. Ini mungkin nanti lorongnya akan terbuka. Setelah membuka, kita akan naik kereta. Ini mohon tidak melewati batas garis kuning di bawah. Batasnya seperti ini. Dan di belakang sudah crowded seperti ini. Oke, terus ikutin. Nah, ini pintunya udah buka. Oke. Naik, naik. Kita naik kereta ya, Dek ya. Gitu ya. Sama kakak-kakak ya. Itu apa itu? Apa? Apa? T-Rex. Nah, ini kita lihat Facebook. Ini ada Bauti, ada Om juga. Jadi sekarang kita akan jalan ini ya. Sekarang kita tadi sudah melihat 5 zaman, mulai zaman apa tadi sampai Ice Age, dan ternyata cukup singkat juga ya. Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi udah saya ambil gambarnya. Kita akan melakukan rute selanjutnya, Dino Park. Ini rutenya. Oke, kita akan terus lanjut jelajah di Dino Park, Jawa Timur Park 3. Gas. Halo teman-teman ya, Bre. Destinasi selanjutnya. Daya apa itu? Enggak tahu. Tahu ya, pokoknya ya, ngalir gitu aja ya. Ya wis. What is that? Tapi kok iki foto. Oke, kita foto dulu. Oke, sekarang kita berada di Dinotopia, sentral kuliner dan wahana permainan. Seperti ini penampakannya. Ini kayaknya sepertinya di Timur Tengah gitu ya. Zaman dulu tapi di Timur Tengah seperti itu. Kita akan explore Dinotopia, kita akan masuk. Oke, kita akan jelajah di Dinotopia. Live with Dino. Oke. Okay. Seperti ini. Wow. Wow, ambience-nya. Terasa. Ini kayak di Timur Tengah gitu ya, Mia? Iya. Bagus banget ya.
Mau pengin foto di mana? Jafar itu. Aladin. Seperti ini. Adik mana? Adik sama Uti. Pilihnya.